Ironi air bersih di gegap gempita Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa Arah 9 Channel dalam karnaval warga Kecamatan Paranggubito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Ada ironi air bersih yang menjadi tema karnaval, yakni dari Desa Gendayakan, salah satu desa terpencil yang berada di wilayah Kecamatan Paranggubito. Mereka mengusung tema Gendayakan Timbu. Apa ini? Karnaval 17 Agustus merayakan hari kemerdekaan yang ke-77. Ada pesan Pak Kiai, selamat. Ya, mudah-mudahan semua ini menjadi kita semua tambah maju dan untuk menjaga diri mengeluarkan yaitu air dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Para pemirsa sekalian, wilayah Desa Gendayakan sebagaimana umumnya wilayah Kars yang berada di gugusan Gunung Sewu yang membentang dari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Wonogiri bagian selatan Jawa Tengah hingga ke Pacitan Jawa Timur adalah daerah yang tidak memiliki kandungan air dangkal sehingga air hujan adalah andalan mereka. Maka jika musim kemarau tiba, umumnya mereka membeli air tangki yang dipasok dari luar daerah. Maka itu untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, mereka harus menjual ternak, baik itu sapi ataupun kambing piaraan mereka. Sebagai refleksi dari hal itu, mereka membawa properti karnaval yang berkaitan dengan tempat pengangkut air. Fokus pada Desa Gendayakan, sejak Oktober 2019 yang lalu telah dilakukan upaya pengangkatan air sungai bawah tanah berkedalaman sekitar 180 meter di Goa Jomblang yang berada di Dusun Gejering, Desa Gendayakan untuk keperluan masyarakat setempat. Karenanya kemudian gua tersebut dinamai Goa Jomblang Gejering. Upaya ini diinisiasi oleh Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga atau Padasuka dan dikerjakan oleh anggota Mapala Gapadri ITNY Yogyakarta serta didukung pula oleh elemen masyarakat setempat termasuk pula dari aktivis Nahdlatul Ulama. Berikutnya, kerja kemanusiaan ini mendapat support dari Jarum Foundation. Semua elemen yang tergabung dalam proses kerja kemanusiaan ini kemudian dikerucutkan menjadi nama Kerja Persaudaraan Goa Jomblang Ngejring. Pemanfaatan air bawah tanah ini diresmikan pada 17 Desember 2019. Hingga saat ini masih terus dalam kontrol tim kerja persaudaraan serta terus melakukan penyempurnaan di sana-sini. Namun demikian, karena berbagai faktor, air ini belum bisa mencukupi semua warga Desa Gendayakan. Tetapi setidaknya sejumlah warga dusun di desa ini sudah dapat merasakan air yang dikandung oleh bumi mereka sendiri. Belakangan, pihak pemerintah juga menyalurkan air bersih dari luar Gendayakan di bawah PDAM. Meskipun saluran air tersebut kabarnya masih dibagi per dusun, setidaknya mereka sudah dapat bernafas lumayan lega. Apalagi tahun ini curah hujan sangat berlimpah. Inilah karnaval dengan tema Gendayakan Tempo Dulu.
Demikian pemirsa sekilas tentang ironi air bersih dalam karnaval memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 di wilayah Kecamatan Paranggubito, Wonogiri, Jawa Tengah. Sampai jumpa, saksikan terus Arah 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.